Okay guys, bertemu kembali. Kali ini aku nak buat sedikit unboxing. Unboxing ni barang baik ni, baik. Unboxing barang baik guys, barang baik ya. Kalau korang boleh tengok kat sini, ini dia model Sky Surfer X9 V3 RC Plane Gliders. Okay, yang ni kalau korang biasa fly dengan Sky Surfer sebelum ni, korang tahu yang jenis ni dia glider dan sayap dia panjang. Sayap dia lebih kurang 1.5 meter dan bila sayap panjang ni, dia punya flight sangat stabil dan sesuai untuk beginner juga. Okey, jom sama-sama kita ikuti unboxing aku pada kali ini. Layar. Okey, mana yang tak biasa lagi dengan RC Sky Surfer Glider ni, nanti kejap lagi. Lepas ni, kita tengok contoh video flyers kat sini. Okay, ini barang yang aku dapat, package yang aku terima daripada courier. Sky Surfer Glider ni aku beli dekat Shopee. Kalau tak silap aku, kedai dia nama Uncle Alex ya. Aku recommend kedai dia. Harga berpatutan, murah dan senang di penghantaran pun cepat. Okay, so unboxing pada kali ni, korang boleh tengok kotak dia macam ni ya. Kotak dia panjang jugalah. Dan dekat kotak ni dia ada dua gambar ya. Gambar ni beza dia adalah color dia je. Yang ini red, merah. Yang ini blue. So dia dilatih kat sini. Aku punya ni warna biru. Dan dia ada juga pilihan lah, sama ada korang beli kit sahaja, plug and play ataupun ready to fly. Ready to fly ni biasanya model kapal terbang ni complete set. Servo, motor, propeller, ESC, bateri dan juga dengan receiver dan transmitter, maka jadilah ready to fly. Yang aku punya ni, aku pilih untuk PNP sebab aku tak perlukan radio baru, aku dah ada radio yang sedia ada. Okey, so kita buka dulu tengok apa yang ada dalamnya ni. Canggih ya, kotak dia canggih, padat isi padu dia. Kotak pun macam berkualiti ya. Okay, mari kita tengok apa yang ada. Okey, ini plastik coiling yang clear. Kalau tengok apa kat sini, dia macam ada dua side ya. Satu dan satu. So korang nanti korang boleh potongkan, sama ada korang buat spare satu, satu lagi korang untuk gunakan. Ini plastik coiling. Dan dah ada plastik coiling ni, dia ada juga kata kokpit lah, bahagian kokpit dia. Dia ada yang ni satu, yang ni nanti korang boleh letak figura pilot kat sini. Dan lagi satu ni yang kosong warna putih ni, yang ni sama ada korang boleh mountkan korang punya GoPro kat sini ataupun 360 kamera kat sini. So benda lah ni korang boleh potong coiling ni, pasang lah, dekatkan siap-siap lah. Ok, macam ni lebih kurang. Okay, seterusnya, ni berbungkus ni apa benda ni? Oh, yang bungkus ni, yang panjang ni, macam tongkat Ali ni. Dia punya fuselage body. Fuselage body dia datangkan macam ni. Oh, terbelah dua guys. Terbelah dua. Terbelah dua ni, yalah sebab dia kit kan. Nanti korang perlu pasang kan lah. Dia punya barang-barang kat sini ya.
Ini dia punya fuselage. Kau kena gam lah, dah pasang kena gam lah. Dah lekat kan, tangkutlah dua. Macam ni. Okay. Okay, ni dia punya fuselage. Okay, tak bawah dulu. Okay, next kita ada dia punya elevator. Elevator dia, dia belum ada hinge lagi. Hinge kena pasang sendiri. Okay, plane ya. Dia punya, dia punya elevator punya ni pun pergerakan pun masih keras. Okay. Next kita tengok dia punya tail fin. Okay, tail fin pun sama. Kita perlu pasangkan dia punya apa, horn nanti kat sini ya. Dah ada tapak siap-siap ni. Pasangkan dekat sini. Okay, then okay, ni dia punya sayap lah. Tu dia. Sayap dia sebelah dan sebelah. Boleh tahan panjang ke? 1.5 meter. Gabung dua ni 1.5 meter. Nanti bila dah siap, nanti benda lah ni korang akan slotkan pada fuselage macam ni dan ikatkan skru lah. Dia ada lubang untuk skru ni. Lubang skru tu. Panjang kan? Sky Surfer. Dan dekat sini korang boleh perhatikan ruangan untuk micro servo, untuk korang pasang micro servo. Slot untuk dia punya apa ni? Alamak. Linkage dia nanti kat sini. Dan kat dalam ni juga dia ada kalau korang nampak dia ada tubing. Tubing ni korang akan masukkan satu tube kat sini, batang tu. Masukkan kat sini dan sambung lah, supaya sayap ni dia kukuh ketika fly. Tak adalah dia tercabut ke. Okay. Dia punya sayap. Alright. Sayap ni bagus lah, dia lapik dengan span. Tak nak bagi bercalah. Okay, apa lagi? Okay, ini dia punya plywood ni. Ni kayu plywood ni, assembly yang di laser cut kan. Okay, plywood assembly. Ruangan untuk lapik sebo. Yang benda lah ni, aku rasa yang ni akan kita lekatkan kat dalam fuselage nanti. Okay, yang ini aku rasa dekat bahagian sayap kot. Okay, tak apa. Ini barang dia. Okey, seterusnya okey, ini dia batang rod tadi. Yang ini korang akan masukkan pada satu sayap tadi, sebelah satu sayap. Cantumkan carbon fiber jenis hollow. Okey. Okey, dan dia juga sertakan besi push rod lah. Besi push rod ni yang jenis lembut. Bila dah lembut ni, dia sertakan sekali dengan plastik tubing untuk masukkan besi push rod ni nanti, supaya masuk macam ni ya. Okay, supaya ringan, dan push rod ni dia tak akan menggelinding sangat. Nanti benda lah ni akan lekat pada body ya. Protection. Dan memastikan juga push rod tu boleh apa ni, tolak keluar masuk, keluar masuk dengan senang. Okey, macam ni. Nampak, sebagai protective layer. Besi push rod ada dua. Okey. Dan okey, yang ini pula decals ya. Decal dia stiker. Tadi macam dekat kotak dia tulis warna biru kan. Jadi aku dapat stiker warna biru. Warna biru ni macam mana nak tampal, korang boleh rujuk balik pada kotak ni, ada tulis contoh gambar macam mana korang lekatkan stiker dia. Okey, stiker. Okey, seterusnya dia sertakan juga, okey, apa ni? Dia sertakan juga gam. Okey, gam. Mounting engine.
motor ni. Ni mounting motor, gun foam, magnet. Yeah. Magnet ada kat sini, ada 4 ketul ya. Magnet ni kita akan gamkan pada bahagian tapak bawah ni. Sini 2, lagi 1, 2. Okay, ada 4. Dan juga besi push rod untuk aileron. Aileron dekat sini ada 2. Dan skru 2 yang panjang ni untuk korang ikatkan sayap dia nanti. Kat sini juga ada horn dia lah, horn ni, linkage horn ni untuk gerakkan part-part dia nanti. Okey, dan seterusnya, ha guys, ini dia juru terbang korang. Warna biru juga. Ha, yang ini dia buat daripada polystyrene, sangat ringan. Okey, pilot ni kita akan kalah dekat sini guna gam. Korang nak guna dia pun boleh, ataupun korang ada pilot korang sendiri terpulang, ataupun tak nak letak apa-apa pun boleh juga gantikan dengan GoPro ke dekat sini. Kreativiti masing-masing. Okey. Okey, semua kita dah tengok, kita kemaskan dulu sebab aku ada lagi barang yang aku nak tunjukkan yang datang sekali dengan kit yang aku beli ya. Kita kemas dulu. Masukkan balik semuanya cantik-cantik. Dan kan ada pressure nanti kemek. Okey. Calling, okey, masukkan. Right. So yang ini kita letakkan ke tepi dulu. Aku ada lagi satu barang aku nak tunjukkan. Alright, kit yang aku beli ni adalah PNP, plug and play. Semua dah complete. Tinggal lagi korang cuma buka dan assembly, pasangkan sendiri. Dan korang perlu masukkan radio dengan transmitter, transmitter dari receiver, sorry. Dua benda ni korang perlu adalah untuk masukkan ke dalam Sky Surfer glider korang. Sebab yang selebihnya kit PNP ni juga didatangkan sekali dengan jajan dekat dalam ni. Kita tengok apa ada kat dalam ni. X9 ARPF. Dia tulis kat sini X9 ni model glider ni lah. ARTF ni almost ready to fly, tapi tak pastilah betul ke. Okey, kita ada tricell battery 2200 mAh. Okey, sini. Dan yang ini 25C dengan apa ni, 11.1 volt, dan menggunakan kepala jenis ya, DINS connector. Okey, bateri korang ada yang ini, wire 3 orat ni dari ESC kepada brushless motor. Okey, apa lagi ada? Korang ada velcro strap, okey, untuk bateri. Okay, untuk bateri. Dan ini pun ada lagi satu velcro juga yang ada double side tip. Okey. And then apa lagi ada? Okey, yang ini Y connector. Y connector ni untuk yang ni, kalau tak silap aku, untuk aileron korang sebelah sebelah sayap. Setiap sayap ada sebiji servo. Satu servo masuk sini, satu lagi servo masuk sini.
dan yang hujung ni akan masuk kepada receiver untuk aileron. Okey, Y connector. Okey, Y connector. Dan ada lagi wire ni, wire servo juga ni. Ini aku rasa lebih kepada extension. Extension sebab kita akan letakkan kita punya receiver belah depan. Jadi servo yang untuk rudder dan elevator mungkin tekan belakang sikit pada fuselage. Jadi kita perlukan extension ni untuk sambungkan ya. Extension 1 2 okey sama panjang. 3 okey sama panjang. 4 extension ya. 4 extension yang sama panjang. Dan okey lagi apa lagi? Kita tengok. Wah, banyak. Kipas dia ada berapa ni? Kipas ada 4 bilah. Wah. 4 bilah kipas. Saiz sama tak? Kita tengok saiz dia. 6 kali 4 6 6 6 atau ya, 6 kali 4 1, 6 kali 4 2. 6 kali 4 3. 6 kali 4 4. So, saiz yang sama. So, kipas blade ni ada saiz yang sama dan ada 4 bilah ya. Ada 4 bilah dalam package ni. Okey. Kemudian, okey, yang ini adalah ESC guys, ESC Electronic Speed Controller. Yang ini dia bagi dengan 40M punya ESC. Okey. Okay, dan ini pula ada micro servo. Micro servo ni macam metal punya micro servo. Kalau metal dia tahan lasak. Okey. Metal micro servo. Nampak tak dia punya kepala ni macam besi. So aku suspeknya mungkin metal gear servo. Metal gear servo ada 1 2 3 dan 4. 4 micro servo. Okey. Dan seterusnya dia punya motor. Motor. Boleh nampak tak? Okey, ni motor dia ya. A2212 5T 2450 kV. A2212 stroke 5T 2450 kV. Brushless motor. Didatangkan sekali dengan package PNP ni. Alright. Okay, disebabkan package yang aku ambil ni adalah jenis PNP, korang perlu ada sendiri radio korang lah masing-masing, iaitu TX dan RX sendiri untuk korang masukkan ke dalam Skysurfer glider korang. Jadi bagi aku, aku beli sekali yang baru radio ni. Okey. Radio ni Fly Sky RC model. Ini jenis Fly Sky RC model ni. Okay, tu saya nampak macam terbalik ya. Okey, tak apa. So yang ini jenis FS i6 ya. Dan aku purchase juga sekali extra receiver. So in case aku ada dua biji kapal terbang, aku boleh switch in between lah. Cuma gunakan satu radio sahaja, tapi aku boleh main untuk dua kapal terbang. Sebab dalam box ni sendiri, dalam box radio yang aku beli ni, dia dah memang dah ada receiver dia sendiri sekali dengan transmitter dia. Jadi korang tak payah beli ni. Tapi kalau rasa nak beli extra pun boleh juga ya. Beli extra.
Kita tengok apa yang dalam radio ni. Okey. Okey, ini dia. Ada lagi satu receiver kat dalam ni. Memang didatangkan sekali dengan radio transmitter korang lah. Okey, ini dia punya Fly Sky radio. Okey. Dalam plastik covering macam ni. Letak tepi dulu. Oops. Tengok apa lagi. Dan buku manual ya. Buku manual. Dalam ni disertakan sekali user guide dia. Korang boleh belek-belek lah. Tambah baca-baca sikit. Tambah pengetahuan. Dia ada dua bahasa kat sini. Satu bahasa Cina. Aku tak pasti, mungkin ni bahasa Mandarin kot. Dan ada sebelah lagi ni bahasa Inggeris, English language. Ada juga English language. So korang boleh rujuk pada Flysky punya radio manual books. Okay. Dan aku tak pasti sama ada radio ni didatangkan sekali dengan bateri ya. Kita tengok sama ada kena beli bateri asing untuk transmitter ni ke. Kita buka dulu guys, kita buka dulu. Tak ada bunyi, dah power on. Ni switch power on off. So tak ada bunyi, tak ada bateri. Ini ada bateri compartment. Yang ini aku tak apa suka sebenarnya, sebab korang kena guna bateri yang ini size double A. No choice lah. Aku pun tak perasan sebenarnya. Aku ingatkan dia guna jenis lipo bateri ke apa yang boleh charge. Mungkin mungkin boleh charge dekat sini kot. Aku pun tak pasti. Kalau korang tahu, siapa-siapa yang tahu pasal radio ni, komen kat bawah ya. Mungkin aku boleh masukkan rechargeable bateri yang size AA masuk kat sini, simpan siap-siap. So kalau aku nak charge, mungkin ada slot untuk charge kot dekat sini kot, untuk charge dia. Tak pasti ya. Check balik. Okey, ni radio dia. Simple je. Radio simple, tapi boleh lah. Setakat nak fly glider, park flyer tu bagi aku dah cukup lah. Tak payah nak radio yang mahal-mahal sangat. Yang canggih-canggih. Kebanyakannya glider kita cuma guna sama ada 3 channel ataupun 4 channel lah paling tinggi. Okay. Itulah sedikit sebanyak pasal radio. Okey, nanti aku akan sertakan sekali dalam description kat bawah ni, kat mana korang boleh dapatkan Skysurfer Glider ni dan juga barang-barang yang aku beli ni. Aku akan bagikan link Shopee nanti kat bawah ni. Korang boleh rujuk kat situ ya. Okey, dan aku rasa video aku pada kali ini itu sahaja. Unboxing Skysurfer Glider. Nak tunjuk dekat korang apa yang ada dalam box Skysurfer jenis PNP itu tadi. Dan mungkin selepas ni aku akan tunjukkan pula cara macam mana aku pasangkan assembly Skysurfer Glider untuk video yang seterusnya. Okay guys, jangan lupa like video aku ni, subscribe mana yang belum subscribe,
dan share lah, share. Mungkin ada yang kawan-kawan yang ingin tahu juga, share dengan dia. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, macam biasa korang komen kat bawah tu, nanti aku akan cuba reply sebaik mungkin lah. Okay, sehingga kita bertemu lagi di video seterusnya, macam mana aku pasangkan Sky Surfer Glider tersebut. Okay, semoga bermanfaat. Layan.